Pemirsa, aksi demo menolak keberadaan FPI terjadi di Wonosobo, Jawa Tengah. Demonstrasi diwarnai pembakaran ban bekas. Puluhan orang dari berbagai elemen yang tergabung dalam aliansi Garda Masyarakat Wonosobo Bersatu menggelar aksi menolak FPI di Taman Plaza Kota Wonosobo, Jawa Tengah. Demonstrasi menuntut pembubaran ormas FPI diwarnai pembakaran poster pemimpin FPI Rizik Shihab. Dalam orasinya, massa menolak adanya keberadaan FPI dan mendukung pemerintah untuk membubarkan ormas FPI. Menghimbau kepada pemerintahan, TNI, Polri, pemerintahan yang punya kebijakan untuk membubarkan di semua level kelompok-kelompok radikal FPI, HTI, dan sebangsanya. Setuju? Setuju! Aksi demo akhirnya dibubarkan petugas gabungan polisi TNI yang dipimpin Kapolres dan Dandim Wonosobo. Pengumpulan massa dalam demonstrasi menciptakan kerumunan yang dilarang karena berpotensi penyebaran virus COVID-19. Sebagai satuan satgas untuk pencegahan COVID-19, apapun bentuknya demo, unjuk rasa, dan lain sebagainya atau yang melibatkan kerumunan massa akan tetap kita cegah dan kita bubarkan. Walaupun itu mungkin misinya positif, tetap akan kita bubarkan untuk mencegah penyebaran COVID di wilayah Kabupaten Wonosobo. Demonstrasi sempat mengganggu arus lalu lintas hingga polisi menutup jalan menuju Pasar Induk Wonosobo. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan.